مباشرة الحبيب علي بن محمد الحبشي العارف الكبير الشهير السلطان العظيم هذا مباشرة كان يجمع ما تأتى ولا يدخلها إلى بيته كان من يقول لا تدخل بيتي هذا الطعام مباشرة يصرفه يقول اذهبوا به القبيلة الفلانية إلى بني فلان إلى بني فلان كان وادي دوعان وادي فيه زراعة وأصحاب تريم وما حواليها كان عندهم جفاف شديد لما وصلوا إلى وادي دوعان الحبيب أحمد بن محمد المحضار الإمام الصدر هذا الكبير الحبيب أحمد المحضار باع كل أملاكه ما ترك حتى نخلة واحدة وأنفقها كلها للجياع لو كان اليوم الناس مباشرة يصيحوا أين السلطان وأين الدولة لماذا لا تطعم أين أنت أين المبادرة أنت تبادرها لأن كل واحد يشعر أن هذه الدولة مسؤولية الجميع ليس مسؤوليته هو على رأس السلطة إن قام بما أمره الله فجزاه الله خير وإن لم يقم فإن حسابه عند الله لكن أنا ما واجبي الآن Bahkan lambak Kak Dinto para teretan setaja dahulu para hadirin sekalian di Hadramut itu pernah ada musibah yang cukup berat menimpa masyarakat Hadramut yaitu wabah kelaparan di mana banyak orang-orang yang wafat karena kelaparan saking di saat itu keadaan perekonomian di negeri Hadramut itu sangat-sangat memilukan bahkan dicatat di dalam beberapa literatur kata beliau dahulu di zaman itu di era itu lebih dari 70-an orang meninggal di dalam satu bulan atau satu waktu bahkan sebagian rakyat Hadramut itu ada yang berjalan tiba-tiba jatuh para hadirin saking kelaparan semuanya saat wabah itu atau saat krisis saat itu sedang menimpa Hadramut para ulama tidak teriak-teriak cari pemerintah mana pemerintah saya ini rakyatnya sedang kelaparan tidak yang dilakukan oleh salah seorang wali besar panutan kita semua Al-Habib Ali Al-Habshi beliau mengumpulkan semua hartanya dan dilarang kepada para orang-orang yang membantunya semua harta ini dilarang masuk ke rumah saya semua harta yang telah terkumpul ini antarkan ke si fulan ini antarkan ke kabilah sana ke suku sana semua rakyatnya dibagi-bagikan dari harta beliau bahkan ada seorang ulama yang kaya besar yaitu Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhtar beliau itu punya ladang pertanian yang cukup besar di Wadi Do'an luar biasa banyak pertaniannya tiba-tiba oleh beliau karena krisis yang luar biasa semua-muanya dijual para hadirin sekalian dijual untuk apa? Dibagi-bagikan kepada rakyat yang sedang menderita kemiskinan dan kefakiran semuanya diberi makan para ulama seperti mereka ini menganggap negara adalah tanggung jawab mereka bukan tanggung jawab pejabat saja ulama-ulama para ahlu sunnah wal jamaah yang seperti mereka itu beranggapan negara ini kedaulatan negara ini adalah tanggung jawab saya juga punya tanggung jawab untuk menjaga negara ini nah kita sekarang bagaimana keadaan kita kira-kira kalau kita yang berada di posisi mereka apa yang akan kita lakukan apa jangan-jangan kita hanya sibuk menuntut pemerintah dan pejabat dan lain sebagainya